selain tadi tentang ilmu medis dan ilmu guna-guna, ya, ada nggak yang lain lagi di 2021 itu? Banyak. Seperti perceraian dan lain sebagainya. Banyak, banyak sekali malah itu mah. Jadi kadang-kadang karena memang keegoisan diri ya. Kalau saya kan selalu bilang bahwa jangan melibatkan pihak, kita kontrol diri aja dulu. Ada beberapa orang, itu entah cowok, entah cewek, itu bilang bahwa tidur poin aja pengen berpisah. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan saya kan selalu mengatakan bahwa perpisahan itu hanya hak milik, hanya Allah yang tahu. Misalkan kan kalau misalkan kita nih kesal nih sama pasangan, oh bla 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 bla, saya selalu kata, jangan pernah menjelekkan pasangan kita. Karena apapun bentuknya yang terjadi di kehidupan kita berumah tangga atau bersama, itu juga sama-sama egoisnya. Tuh. Jadi Tete itu sebagai penasehat akhirnya. Gitu. Tete ingin menyelamatkan rumah tangga supaya utuh. Ya. Karena tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar, tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah, itu tidak ada. Semua pasti melalui fase-fase bermasalah. Gitu. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan, kita bisa merendahkan ego, kita bisa berkomunikasi, kita berdiskusi dengan pasangan, insya Allah perceraian tersebut tidak akan terjadi. Gitu. Banyak sekali, ada juga seorang laki-laki yang waktu dia membina rumah tangga acuh kepada istrinya. Tapi saat dia sudah berpisah, dia baru merasakan akhirnya dia pengen kembali lagi dengan melalui syariat saya. Saya bilang bahwa memang kalau memang toh kamu ingin memperbaiki diri, ya silakan, saya bantu untuk bersatu kembali. Karena kebetulan ceweknya kadang menolak karena kecewa ya, bla bla bla. Tapi kalau memang positif, oke, keinginannya positif, saya bantu. Tapi kalau misalkan keinginannya berpisah, saya tidak pernah. Gitu, saya berusaha untuk menyatukan mereka, siapa tahu masih bisa memberikan, Allah memberikan kesempatan untuk mereka bersama. Karena pada intinya sebuah rumah tangga itu kita dan pasangan. Gitu. Banyak pokoknya pengobatannya dari asal pijat itu banyak. Banyak. Jadi kalau ditata ini udah berapa jam? Saya nanti di YouTube saya tuh berapa puluh jam gitu. Banyak-banyak sekali. Tapi yang saya ambil dari semua kejadian, dari semua orang-orang yang curhat terhadap saya ambil hikmahnya. Jadi saya ambil, saya petik bahwa oh ini akan terjadi seperti ini, oh ini akan terjadi seperti ini. Jadi intinya mawas diri, jaga diri, dan hormati pasangan kita, sayangi sayangi pasangan kita, pahami dan mengerti. Karena ternyata, tahu nggak, laki-laki itu lebih manja daripada wanita. Ingat dibalik? Enggak. Laki-laki itu pada dasarnya lebih manja, lebih manja, lebih angkuh, lebih egois. Gitu. Tapi kalau misalkan kitanya lebih bisa paham, lebih bisa mengerti, insya Allah kita satu jalan. Iya. Begitu. Banyak dari yang namanya sifatnya guna-guna orang, dari yang namanya penyakit dokter, dari yang namanya rumah tangga, dari yang namanya hal-hal yang pokoknya mah. Huh itu seperti apa? Huh itu seperti apa? Iya, kalau kita menelaah setiap pasien itu kan sangat beraneka ragam, bermacam-macam penyakit. Yang kita kan sebagai orang yang syariatnya dipercaya kan harus berusaha untuk menanganinya kan, harus berusaha untuk cari solusi untuk mereka, harus berusaha mencari obat untuk mereka. Karena syariat kepercayaan mereka itu udah sebetulnya udah tanggung jawab kita. Jadi kita itu harus menjadi seorang ibu, bisa itu, harus menjadi seorang bapak, harus bisa menjadi seorang jaksa, pemutus, betul. Harus ada juga sebagai pengacara, yeah. Gitu, harus juga sebagai saudara, itu harus kita itu harus berbagai peran, karena setiap pasien beda-beda masalah, setiap pasien beda-beda penyakit, dan gaya mereka itu beda-beda, nggak bisa sama. Betul. Ada yang sabar aja, ada yang sadar aja, ada yang pengennya tuh cepet-cepet, macam-macam. Macam-macam berarti ya. Banyak sekali. Nah, sekarang kan zamannya susah bekerja ya Teh. Nah, ada nggak satu pasien yang datang ke Teteh itu minta cocoknya kerja di mana, seperti apa? Ada nggak? Ada lah, kemarin tuh hari apa yang minta seperti itu kan?
kalau misalkan saya kan suka langsungnya ke logika aja. Ya sekarang kalau bisa kita bermotivasi diri itu bukan hanya sebagai kita ngelamar ke perusahaan-perusahaan, tapi kita harus menjadi lapangan pekerjaan kan untuk banyak orang. Misalkan di sini masih banyak kan lahan-lahan, masih banyak kan istilah hal-hal yang lebih wira swasta lah gitu kan. Karena kalau kita andalkan ke lamaran-lamaran itu sekarang sulit, Ah. Betul. Gitu. Sekalipun misalnya, oh TR ini, pengen ini, ya kalau saya bilang ya oke-oke aja. Tapi kalau lebih bisa lagi, lebih kita bisa bisa agresif lah dalam mencari pekerjaan tuh bukan hanya sekedar di PT-PT. Karena sekarang kan yang boro-boro yang baru, yang lama aja udah pada keluarin kan. Betul. Gitu. Jadi saya selalu berkata kepada mereka, di rumah itu kita bisa menghasilkan uang sekalipun kita tidak kerja di luar. Betul. Itu pokoknya mah pekerjaan apapun yang penting menghasilkan uang. Tapi kadang-kadang kan orang tuh bedanya punya ijazah. Iya. Sayang ijazahnya, kenapa nggak masuk ini? Karena kan kalau saya lihat begini, oh ini begini-begini permasalahannya, oh sulitnya seperti ini, kita kan juga mengikuti alur kitanya, alur Indonesianya seperti apa, perekonomian kita seperti apa, permasalahan kita saat ini dihadapi seperti apa, semua serba sulit kan, iya kan? Betul. Itu serba sulit, boro-boro yang namanya baru akan melamar, yang lama-lama aja dikeluarin sekarang mah. Betul. Banyak istilah PT-PT yang sekarang mah gulung tikar. Nah dari situ juga kita udah punya gambaran, dan kita gambarin juga kan ke si pasien. Oh, yang penting mah sekarang gini aja, di rumah atau kita punya keahlian apa, kembangkan. Betul. Jangan hanya karena ijazah terus jalan ke fokusnya teh, terus saya lamar kiri lamar kanan. Itu sulit itu. Iya. Itu jadi selain kita mendoakan, juga kita memberi saran, memberi motivasi, terus memberi jalan itu. Kalau memang dari sini jalannya mentok, kita cari jalan yang lain. Kalau dari caranya ini tidak bisa, kita cari jalannya supaya bisa gimana? Itu karena pekerjaan itu kan adanya di apa ya, di niat kita juga, di pekerjaan banyak gitu, yang penting mah menghasilkan uang halal. Betul. Itu tidak harus lamar kiri lamar kanan, itu kemarin begitu baru berarti baru 2 hari yang lalu. Jadi sistem pengobatan teteh itu seperti apa sih, pakai kemenyan nggak, sugu-sugu seperti kemenyan, bunga dan lain sebagainya? Kalau kemenyan sih tidak menggunakan. Terus kalau hal-hal yang lain tidak menggunakan sih, teteh itu cara pengobatannya dengan mengontrol langsung. Jadi mengontrol langsung. Jadi apa yang belum dikatakan si pasien, teteh yang berbicara. Yeah. Itu. Jadi si pasien cukup ada masalah, okay. Nah ada masalah, nah teteh buka masalahnya. Terus teteh buka juga penyakitnya, terus teteh juga kasih salannya, teteh juga kasih obatnya. Jadi aneh sih, banyak orang mengatakan bahwa di sini kan tidak punya kamar khusus, atau di sini juga istilahnya tidak ada hal yang lain. Ya karena memang apalagi ya tuh, yang namanya hidup itu kan diskusi, komunikasi. Iya. Gitu, terlepas dari pengobatan teteh cara seperti apa, yang penting kan tidak menghancurkan akidah. Yeah. Jadi segala sesuatu teteh selalu berbicara dengan logika, tapi masuk dalam doa. Betul. Yang jelas kita minta ke Allah, apapun bentuk permasalahan yang mereka hadapi, selalu ada solusi. Penyakit apapun yang mereka derita, ada obatnya. Yeah. Karena si pasien itu kan berpikir bukan cara kita mengobati, tapi apa hasil nyata yang mereka rasakan. Yeah. Jadi tidak ada perantara yang lain. Karena memang teteh menyadari bahwa apa tuh ya, gak, yang namanya ada perantara itu nggak boleh. Iya. Kalau menurut keyakinan teteh, ya teteh komunikasi aja. Misalkan Ani nanya, teh gimana rumah tangga saya? Ya itu mah kenapa nanya sama saya? Tentang rumah tangga ya kamu yang menjalani. Tentang trik-triknya seperti apa kamu pelajari. Karena memang hidup itu kan tidaklah gampang ya. Apalagi sudah bersama, sudah berumah tangga. Ya paling nanti sarannya seperti itu. Iya. Terus terakhir nih, untuk pasien teteh dan untuk orang-orang yang, ya maksudnya untuk
pasien itu yang udah sehat dan lagi proses penyembuhan sekarang, motivasi teteh itu seperti apa? Ya, untuk semua ya yang menonton live saya di N. Listiani, mudah-mudahan terlepas dari pasien saya atau bukan pasien saya, motivasi saya dalam hidup selalulah semangat, jangan pernah berhenti berharap, bermimpilah setinggi mungkin gitu, mudah-mudahan mimpi itu menjadi kenyataan. Jangan pernah berpikir tentang masa depan, karena masa depan belum tentu kita jamah. Yang penting saat ini kita nikmati, besok beda lagi ya. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak terlalu segala sesuatu dipikirin, itu rudet. Betul. Pusing. Yang penting saat ini nikmati. Saat kita bersama dengan pasangan nikmati, saat kita bersama dengan anak nikmati, saat kita punya rezeki seperak nikmati. Karena bersyukur itu lebih penting daripada kita berpikir ke hal yang belum tentu terjadi. Gitu. Untuk semua pasien-pasien saya dimanapun kalian berada, salam sejahtera, semoga kalian selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu bersama dengan orang-orang teristimewa di rumah. Dan untuk semua sahabat-sahabat, saudara saya, mudah-mudahan kalian sejahtera selalu, selalu sehat dan bahagia ya. Satu like komennya, oke? Salam persahabatan.